izin Pak, mau nanya Pak, penerapan rekayasa lalu lintas arus balik nanti. Sekarang sementara masih kontraflow 70-47, belum ada one way. Karena kita perkirakan memang dengan memang sudah ada peningkatan ya untuk lalu lintasnya ya. Kalau data di shift 2 tadi posisinya kurang lebih untuk Cikatama ini sudah 20.000 ya, naik ke sekitar 120% dari yang normal. Kemudian yang untuk Kalihurip utama itu yang dari arah Bandung ya Cipularang itu per jam 2 tadi 16.000, itu sudah naik 67% dari yang normal. Tapi kita melihat bahwa kapasitasnya mencukupi ya, jadi yang di Cipali yang 2 lajur dan ini yang Jakarta Cikampek 3 lajur masih mencukupi, ditambah lagi kontraflow. Jadi sementara memang kita baru kontraflow dulu dari 70-47. One way ini sudah kita siapkan ya, tapi sekali lagi ini diskresi kepolisian, nanti kepolisian yang akan kasih komando ya, akan kasih ini nanti dibuka one way-nya ya. Nah, one way-nya adalah dari 70-47. Dan perbedaannya untuk dari yang mudik dengan balik, one way sekarang lebih terukur ya, sudah disepakati bersama atas koordinasi intensif kami dengan kepolisian, Korlantas dalam hal ini juga dengan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan juga dengan BPJT, Badan Pengatur Jalan Tol PUPR ya, bahwa one way itu akan dilakukan jika kapasitasnya sudah kira-kira mendekati 60% dari yang ada ya. Karena kenapa kok diambil 60%? Karena butuh 2 jam untuk clearance ya, untuk mengosongkan lajur ya. Jadi gambarannya kira-kira kalau di Kali Kangkung itu udah 3.500 maksud kami. Di Kali Kangkung udah 3.500 atau di Palimanan udah 4.000 atau di sini Cikatama dengan Kali Tama ini digabung jumlahnya udah 6.000, dan itu dilakukan waktu. Nah, kelihatannya kalau kita lihat meskipun sudah mulai naik, tapi kalau kecenderungannya tadi siang belum, lonjakannya belum terlalu ini nih. Jadi memang tadinya kita pikir mau naik sehingga kita siapkan, ternyata masih stabil. Dan stabil ini cukup, kita bisa lihat ya, kontraflow ini sudah aman ya. Tapi kalau nanti terus naik, bertambah dan mencapai angka atau parameter tadi, akan dilakukan one way. Nah, memang kami berharap supaya segera kembali ya ke masyarakat ya. Kalau hitungan kami sampai dengan hari ini ya, sampai untuk minggu nanti ya, sekitar 1,5 juta yang belum kembali, itu sekitar 80% dari yang mudik yang belum balik ke sini ya. Memang masih ada hari ini Kamis ya, ya mungkin masih ada Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi sebenarnya kami mendorong supaya orang berjalan sebelum puncak ya. Puncak itu ya Minggu memang di kami, tapi hindari Sabtu kalau bisa, pulang Jumat atau sekalian aja pulang setelah puncak arus balik